sampai hari ini insya Allah bismillah saya masih komitmen Pak, bahwa setelah 4 provinsi terpenuhi sebelum launching, maka akan dikembalikan 100.000. Terus boten akan diberikan akomodasi sampai ke tempat launching, dan juga diberikan seragam resmi yayasan yang berupa jas dan lain sebagainya. Itu terus ngoten nggih Pak, nek boten klien tuh tidak ada sekalipun rujukan berkas yang turun untuk penambahan administratif. Dan ini kan harus tahu 100.000 itu Pak. Monggo ini nanti kalau ada yang mengelola juga nggak apa-apa Pak. Kalau berpikirnya 100.000 peng TNT tambah sugih misalnya, amin gitu misalnya. Kalau tanpa perincian berarti saya mengumpulkan 100.000 peng Pak. Bukan hanya Jawa Tengah Pak, saat ini yayasan terbentuk Papua itu terbentuk sudah 5.000 orang lebih, Papua Barat 5.000 orang lebih, dan ini terus berkembang Sulawesi dan lain sebagainya. Bukan hanya di Jateng, Jatim dan lain sebagainya Pak, walaupun mereka di luar dari 4 provinsi. Besok dilihat tanggal 2 Desember Pak, saya kan mewajibkan bukan hanya di Jateng, Bali, Jatim, DIY Pak, tapi seluruh provinsi di Indonesia yang sudah masuk di YSN wajib hadir tanggal 2 Desember doa bersama di Demak sampai desa. Dan saat ini bisa jenengan cek Pak, di Papua, Papua Barat, Sulawesi dan lain sebagainya sudah koordinasi sampai desa untuk nanti berbondong-bondong naik kapal merapat di Surabaya. Gak main-main. Nah dengan adanya kegiatan-kegiatan yang gak main-main itu menunjukkan bahwa kegiatan YSN yang saya dirikan ini kan juga gak main-main Pak. Terus buatan Pak itu, jadi saya tandaskan tidak ada penambahan 100.000, cukup 100.000 saja. Jadi saya tandaskan tidak ada penambahan 100.000, cukup 100.000 saja. Jadi saya tandaskan tidak ada penambahan 100.000, cukup 100.000 saja. Jadi saya tandaskan tidak ada penambahan 100.000, cukup 100.000 saja. Rincian 100.000 itu sebenarnya kita kembalikan dalam dua hal. Satu, pengembalian dalam bentuk SK, ID card, pengakomodiran kantor kabupaten yang dulu kita sewakan itu, kemudian ATK per kabupaten, kemudian